dah ajar macam mana nak kira kalori pun susah. Dah bagi tahu kena research pasal makanan pun susah. Apa lagi? Okeylah, tak apa, jangan risau. So, ini tips yang paling simple yang saya boleh ajar. Nombor satu, bagi korang yang nak diet, korang boleh start dengan stop ambil gula dulu. Sebab badan kita dapat banyak energi daripada glukos. Gula ada banyak glukos. Dan bila korang minum gula dan dalam pada masa yang sama korang makan karbohidrat, dan dalam karbohidrat pun ada glukos. So bila korang makan karbohidrat dan dalam masa sama korang minum gula, kalori korang memang tinggi. So bila korang cut je gula, berat korang akan turun. Confirm. Poin yang kedua adalah korang boleh cuba untuk minum kopi ataupun teh setiap pagi. Tapi balik pada poin nombor satu, tak boleh minum kopi yang ada gula. Okey, kalau korang minum kopi, minumlah kopi O kosong ataupun teh O kosong. So sama juga apa benefit kopi, teh, kafein lah. Okey, kafein ni sebenarnya adalah fat burner. Kenapa saya cakap fat burner? Sebab kopi, kafein memang terbukti secara saintifik untuk membantu menaikkan metabolisme badan. So bila korang bangun pada waktu pagi, secara automatiknya korang akan ada ability untuk bakar kalori lebih berbanding korang tak minum kopi. Of course lah, mata, minda akan jadi lebih cergas. Poin yang ketiga adalah korang boleh belajar makan suku-suku separuh. Kalau korang pernah dengar, saya rasa suku-suku separuh ni sangat popular sebenarnya. Okey, suku tu adalah jumlah karbohidrat. Senang cerita, kalau korang nak makan benda-benda yang berkarbohidrat macam nasi, mi hon ke, korang boleh ambil dalam kuantiti suku. Kalau korang senang, paling senang tengok je penumbuk korang saiz macam mana, korang ambil nasi jumlahnya macam tu. Okey, ni orang kata nasi segenggam tu, bukannya korang genggam nasi tu, korang letak atas pinggan, tak, nasi tu besar segenggam korang. Separuh apa yang separuh? Okey, bagi korang yang nak build muscle, protein korang at least separuh daripada pinggan. Kalau susah juga, okey, korang tengok saiz tapak tangan. Okey, ini adalah saiz protein yang korang perlu letak dalam setiap pinggan makanan korang. Kebanyakan daripada kita fokus nasi yang separuh, protein jadi suku. Sebab jadi dia tak ada benefit sangatlah, kalori korang tinggi. So bila korang rendahkan pengambilan karbohidrat, bukan stop, jangan stop karbohidrat. Okey, rendahkan sahaja dan protein korang tinggikan, korang akan dapat rasa satisfaction, kepuasan makanan dan kalori dia rendah. Bagi perempuan, kalau korang tak nak protein yang tinggi, korang boleh tukar kepada sayur yang separuh, protein pun suku juga. Okey, bagi lelaki saya memang galakkan protein separuh. Nombor 4, selepas korang buat 3 benda ni, korang cuba kurangkan makan makanan yang berminyak for the rest of the day. Makanan yang berminyak, makanan yang bergoreng ni sebenarnya kalori dia tinggi. Tambahan pula, kalau korang beli makanan yang dah digoreng tapi minyak dia telah digunakan sebanyak 2 atau 3 kali. So kalori dia akan lebih berganda-ganda. Yang terakhir adalah korang cuba dapatkan tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti adalah tidur pada waktu malam, bukan tidur pada waktu siang. Janganlah korang biasa kaki gamers, dia memang akan ada masalah macam ni lah. Okay, so kalau korang nak kurus, korang kena tidur awal dan tidur tu mestilah berkualiti. Tidur paling berkualiti adalah deep sleep. Kalau korang nak tahu macam mana korang dapat deep sleep ni, korang pejam mata, buka-buka, dah siang. Itu adalah tidur yang sangat-sangat berkualiti. Tidur berkait rapat dengan hormon. Tidur adalah waktu kita rehat. Bila korang ada tidur yang berkualiti, tidur yang cukup, badan korang ada rehat yang cukup, hormon akan jadi stabil. Orang yang tak cukup tidur atau orang yang tidur tak tentu ni, dia memang akan ada potensi yang sangat tinggi untuk ada masalah selera makan. Okey, selera makan dia akan automatik naik. Kenapa selera makan dia naik? Itu adalah satu petanda yang dia stres. So korang kena hati-hati. Kalau orang yang jenis tak cukup tidur ni, memang biasa yang saya jumpa, klien-klien saya memang akan ada masalah selera makan. Dia rasa lapar yang teramat sangat. Okey, dan dia susah sangat nak kontrol selera makan dia. Sebab badan kita dah jadi macam, boleh kata tune dia dah jadi tak betul lah.